Shalom, masa sulit bagi seorang pemimpin. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Halangan-halangan jangan sampai menghentikan saudara. Kalau saudara menghadapi tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari cara untuk memanjatnya, untuk melaluinya, atau cari cara dengan mengelilinginya. Ini adalah quotes yang indah dari Michael Jordan, pemain basket internasional. Masa sulit dapat mengungkapkan siapa saudara, menghancurkan saudara, atau mengembangkan saudara. Saudaralah yang memilih, disitulah karakter saudara akan terlihat. Ketika kamu menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, kamu tahu bahwa tantangan itu bukan untuk merusak kamu, tetapi tantangan itu dikirim untuk mempromosikan kamu, meningkatkan kamu, dan memperkuat kamu. Itulah kata-kata yang indah. Tuhan Yesus memberkati.